Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita di dalam channel The Akhlan. So hari ni The Akhlan hanya nak share sikit cara nak set jam untuk remote Daikin ni. So anda kata macam jam korang ni bertukar, macam sekarang pagi 8 berapa ni? Sekejap, 8.53. Ha, 8.53 tapi jam dekat remote ni pukul 1 eh. So kita nak tukar set dia kepada 8.53 macam mana? Okay, so tu remote aircon saya kat atas tu. So kita kena halakan remote kita dekat aircon tu masa tukar tukar jam tu, sampai dah ada bunyi beep macam tu, maksudnya dia dah connect dengan jam yang baru. So cara dia senang saja, korang nampak ni button clock ni, clock dekat bawah ni, button clock ni, korang tekan je button clock tu lama-lama. Okay, nampak dia dah bergerak. Okay, korang tekan, hold je tekan sampai dia jadi 8.53. So tu 8.4 AM dah sekarang. 5 6 7 8. Okay, so kalau korang tekan slow-slow dia gerak satu-satu lah. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kita tekan sampai dia jadi 53. Kalau korang hold, okay, 8.53. Okay, nampak tu bila saya tekan tadi dia ada bunyi beep tu, maksudnya aircon kita dah menerima jam sekarang adalah pada pukul 8.53. Tapi function ni tak silap saya hanya ada dekat remote Daikin eh. Saya ada aircon media dengan top air. Top air pun tak ada jam, media pun tak ada jam. Daikin ada jam. So saya rasa bagus kalau korang beli remote aircon yang ada remote jam, sebab korang boleh control masa lah. Masa apa, untuk korang set timer terutamanya. Okay, so saya rasa itu saja perkongsian saya cara nak set jam. Anda kata jam korang dah berubah, mungkin anak korang main ke apa, atau bateri habis, lepas tu jam tu tak bergerak. So kalau korang nak reset semula waktu dia, tekan button clock macam saya ajar tadi. Tekan button clock lama-lama sampai dia bergerak. Dia tak boleh lompat hours dengan minute tu satu-satulah. Korang kena tekan secara gigihnya sampailah ke waktu yang korang nak. Macam sekarang ni 8.54 pagi ya. Sekarang ni waktu pagi lah. Tadi dia mati salah jam eh. Okay, so saya betulkan. Saya share juga video untuk kepada korang, semoga bermanfaat. Jika korang rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan button like this video, share this video dan komen dekat ruangan komen di bawah. So saya harap perkongsian saya dengan cara macam mana nak setting jam pada remote control Daikin ini bermanfaat. Kalau korang rasa bermanfaat, do subscribe my channel. Considerlah untuk tekan button subscribe channel The Akhlan. Ramaikan lagi subscriber The Akhlan. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Saya akhiri video saya dengan Assalamualaikum. Peace. Okay, subscribe guys.